Mengenai kondisi jalan di Desa Keciwan, Blok Kilamun, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kondisi jalan sing gelombang lan lubang gawe para pengendara motor lan mobil kudu ngemudiakan secara perlahan. Jare data sing dihimpun, dalan sing hubungakan telung desa, yaitu Desa Keciwan, Desa Luwung Kencana lan Desa Susukan, wis 8 tahun suwe dalan kin beli kunjung dibaiki. Ning lain hal, Pemdes Keciwan ngomong dalan kun rupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon. Sementara, ning pas anggota DPR mengadakan acara reses ning aula Kecamatan Susukan minggu mau, perangkat Desa Keciwan wis ngusulakan langsung kanggo lakukan perbaikan dalan kuwun. Namun usulan kuwun terkesan diabaikan. Ning sisi sejene, kondisi dalan sing lumpur lan ake kubangan banyu ngakibatakan dalan kian dadi licin. Imbase ake pengendara sing lintas sering pisan jatuh. Sangat disayangkan, guna hindari dalan sing rusak, para pengendara luwi seneng milih jaron ning tanggul saluran irigasi parek. Warga berharap PMK Cirebon secepetnya ngelakuakan pengaspalan agar dadi luwi cepet. Andri Kanda, RCTV, Cirebon.